tim dari Direktorat Krimum Polda Jatim bersama Satuan Reserse Polres Jajaran sampai hari ini berhasil mengamankan 67 tersangka. Semuanya ditangkap dan diamankan dari beberapa tempat. Di antaranya dari pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dari terminal, dan beberapa lokasi yang lain. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah uang tunai sebesar 9.597.000, kemudian 2 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah melakukan pemalakan atau pungli kepada beberapa sopir, baik sopir truk maupun sopir bus. Kemudian juga ada beberapa calo yang meminta kepada penumpang secara paksa. Pasal yang dilanggar ada pasal 49 junto pasal 17 Perda Jatim nomor 2 tahun 2020, kemudian juga Perda nomor 1 tahun 2019. Ancaman hukumannya adalah 3 bulan dengan denda sebanyak 50 juta. Kegiatan ini tidak hanya berhenti pada saat ini dan akan terus dilakukan oleh jajaran Direktorat Krimum Polda Jatim dan Satuan Reskrim Polres Jajaran yang ada di Jawa Timur. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan.